Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamer. Untuk tutorial video kali ini saya akan membuat unlimited APK ya, APK free player tanpa bendera, terus ya unlimited upgrade, unlimited coin dan unlimited yang lainnya. Jangan lupa like, comment dan share. Oke. Ngomong apa lagi ya? Jadi gini, kita langsung aja ke videonya. Oke. Nah, di sini kita coba kita cek di sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini ada wall profesional free player. Nah, di sini kan dia ada bilang all position free player all position. Oke. Nah, di sini untuk menu gambar flag itu tidak ada maupun namanya. Jadi sudah saya mod atau modifikasi. Kita coba di sini, tapi ini posisinya masih position GK, goalkeeper. Nah, di sini ada copy pendekar ya. Jadi kalian nanti bisa juga mengganti nama ini dengan nama kalian. Oke. Kita coba close dulu. Nah, lupa. Di sini kan wall, diinget ya, di sini wall kita mau buat all position juga ditambah di atas ini, di atasnya. Nah, di atas ini ada coin unlimited itu. Kita lanjut di sini unlimited upgrade. Unlimited upgrade. Jadi kalian sekali upgrade itu udah sekali 100%. Nah, kita coba ganti sword dulu. Kita ganti dulu sport, kita coba upgrade. Hasilnya belum tapi kita upgrade, kita coba ya. Coba upgrade ya. Nah, di sini langsung semua menjadi 100%. Bahkan sudah saya mod lebih dari 100%. Nah, itu kelebihan, salah satunya kelebihan dari free player no flag atau without flag, tanpa bendera. Selanjutnya mau ngomong apa lagi nih? Oke, lanjut kita coba update lagi ke back nih, salah satu back. Oke, kita back, kita bikin ini. Setelah itu kita coba midfielder. Oh, kita coba penyerang ya. Kita coba penyerang. Oke, kita coba di sini. Semua 100%. Jadi unlimited update dan koinnya tidak habis. Oke, kawan. Sahabat-sahabat koin dekat. Nah, untuk mencari all position kita harus play dulu, tapi caranya gampang, kita nggak usah mainkan. Nah, setelah masuk seperti ini kalian tinggal exit. Nah, kita exit ya. Oke, kita quit bahasanya ya, quit match. Kita continue. Setelah continue kita coba cek kembali di menu. Oh, masih wall quit playernya. Nah, kita close saja, kita cari lagi. Oke, kita play dulu ya kawan. Satu. Nah, tahu dulu. Oke, kita quit. Kita quit. Kita ngopi dulu. Ya, di sini masih wall. Kita cari pokoknya sampai creep player yang kita butuhkan. Contoh nih kawan-kawan butuh midfielder atau pemain tengah ya kan. Kita cek lagi. Nah, di sini udah ganti bro. Cat itu kiper juga, tapi lebih refleks, kayak kucing lah gitu loh bahasanya. Oke, kita quit aja, kita gak cari seperti itu. Kita cari contoh winger bro. Kita cari winger dulu. Oh, di sini udah ada protector. Nah, kan udah keluar semua all positionnya. Kita play lagi bro. Oke, kita play ya. Duit lagi. Jadi cuma seperti itu caranya bro. Jadi ini juga bisa dibuat main online ya. Kita klik lagi. Nah, di sini ada treatment. Kita kuncinya mau cari winger dulu. Di sini belum ada winger bro. Kita cek dulu, kita play dulu, quit lagi. Nah, quit aja.
Nah, oke, kita quit, kita continue. Kita coba dapat trickster. Nah, di trickster ini biasanya ada winger. Nah, ini winger bro. Oke, kita coba testing untuk membuat di position winger ya. Kita contoh di sini kopi merdeka, oke. Kita quit kopi merdeka dulu. Oke, di sini YouTube nih. Oke, mohon maaf yang merokok. Soalnya nggak bisa ngomong kalau sambil nggak merokok, nggak ngopi juga. Kita aduk dulu bro. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita yang ganteng dulu bro, kopi pendekar. Oke. Nah, kita klik create. Kita contoh. Nah, di situ sudah tanpa bendera ya bro. Sudah tanpa bendera dengan posisi winger bro. Jadi buat kalian yang masih bingung caranya, tonton videonya aja. Mesti kalian paham. Nah, kita buat lagi contoh di right midfielder atau sayap kanan lah bahasanya. Kita oke aja. Kita cek dulu bro, kita cek. Oke, mantap sih. Coba lagi. Oke, di sini kita coba nama kamu. Nama kamu. Oke. Kita, nah di sini ada namanya kopi pendekar dengan flag Indonesia. Oke, kita buat nih. Muncul nggak ini? Ah, muncul bro. Oke, mantap. Kita coba lagi bro. Kita coba lagi. Contoh bahasa Inggris dikit lah kita lagi buat bro. Walaupun bahasa Inggrisnya dikit-dikit. Kita review bro. Nah, untuk mengganti nama sebuah tadi ada tulisan kopi pendekar. Nah, di sini bro. Seperti ganti nama tim. Long name yaitu nama panjangnya kita masukin di apa ya? Game model aja, gaming model. Oke, gaming model. Oke, kita cek dulu berganti nggak namanya di flag tadi bro. Oke, kita nyoba di sini. Kita coba cek. Nah, itu bro, kita gaming model tampil kan. Kita ganti mungkin di sini. Kita coba dulu. Oke. Buat kita cari warna Gingers. Ada jengkol sedikit, kasih jengkol. Your name. Oke, di sini diisi nama belakang ya. Oke, kita create tuh. Oke, pokoknya limited player bro. Nah, kalau mendapatkan operation caranya seperti tadi atau kalian mainkan, menangkan itu bisa juga. Dan jangan lupa kita untuk upgrade unlimited juga. Dan koin di atas bro, di atas ini ya, di sebelah kuning itu. Dan jangan lupa kalian itu secret player jangan diklik untuk membuatnya, karena akan bug. Karena di situ saya lupa untuk memodifikasi sebuah kodenya. Oke, kita coba upgrade. Oke, update semua. Dan jangan lupa bro, mungkin ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke bro, kita coba training dulu. Oke, masih bisa dibuat mainan bro. Kalau arrow-nya itu arrow, nah itu yang bergerak warna pink itu sebenarnya udah saya mau juga, kalian juga bisa belajar sedikit banyak sih di video-video YouTube yang lainnya. Oke bro, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf bro ya. Oke, salam game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.